Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 5 Januari 2023. Hari ini saya sedang berada di sawah Demplot Biosaka dan sekarang sedang dilakukan pengaplikasian pupuk daun. Setelah saya melakukan pengamatan di sawah Demplot Biosaka ini, alhamdulillah ada kenaikan dari anakan padi ini ya. Dari pengamatan yang sebelumnya umur 14 hari itu rata-rata tunas yang ada di sini itu 8,83. Sekarang umur 19 hari itu jumlah rata-rata tunas atau anakan yang ada di sawah ini ada 13,6. Jadi ada kenaikan dari jumlah anakannya ya. Dari OPT yang saya temukan pada saat pengamatan, ditemukan warang batang coklat Macroptera dengan jumlah rata-rata 0,46. Ini pengamatan yang sebelumnya pada umur 14 hari itu 0,23 dan ternyata ada kenaikan OPT WBC ya. Nanti akan dikendalikan dengan pestisida nabati yang kita buat dengan kelompok tani. Oke, ikuti terus perkembangan padi Biosaka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.